بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du. Enggak apa-apa. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darin amin. Wa sadisu al-qasdu lil qira'ati wahdaha aw ma'a zikri aw al-qasdu li wahidin la bi'ainihi. Yang keenam, orang haram ya, ketika dia itu junub ya, ada enam ya. Yang pertama, al-qasdu lil qiraati, bermaksud untuk baca Al-Quran wahdaha saja sendiri. Jadi dia baca Quran niatnya hanya baca Quran, itu haram. Lagi junub. Au ma'azzikri, haram juga. Niatnya baca Al-Quran serta niat zikir, haram. Ya, yang kagak haram niat zikir aja, enggak niat baca Quran. Itu enggak kali itu. Yang ketiga, haram juga. Awil qasdu li wahidin la bi'aini, atau bermaksud untuk yang satu tidak dengan ainnya, maksudnya tidak ditentukan. Ya, tidak dengan ditentukan antara baca Quran atau zikir. Ya, antara baca Quran atau zikir, dia baca aja tuh. Nah, itu juga haram. Fa in qara'a ayatan, maka jika dia baca akan satu ayat Al-Quran, dia baca ayat Al-Quran apa gitu ya, lil ihtijaji, untuk berhujah pihak dengan ayat Al-Qur'an itu harum, hukumnya haram. Dia berhujah, hukumnya haram. Wa in qasala zikra, dan jika dia bermaksud zikir, jadi dia baca ayat Al-Qur'an maksudnya zikir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengar orang meninggal dunia, bismillahirrahmanirrahim, mau minum, mau makan, ya, itu kan Al-Quran tuh, sayun ya, min ayatil Quran, baca Quran itu bagian daripada Al-Quran. Au atlaqa, atau dia itlakan saja, enggak pakai niat. Ka'anjarul Qur'anu, seperti bahwa berjalan oleh Al-Qur'an, ala lisanihi, di atas lidahnya, min ghairi qasdin li wahidin min huma, dari tanpa maksud bagi satu daripada keduanya. Ya. Fala ya'rumu, maka tidak haram. Fa innahu, ya, enggak haram tuh. Ya. Zikir. Dia niatin zikir atau diitlakan tanpa maksud satu daripada keduanya. Fa innahu la yusamma Qur'anan. Kenapa bisa enggak haram? Karena itu tidak dinamai Al-Qur'an inda sharibi, ketika ada yang memalingkannya. Memalingkannya tadi apa? Niat zikir. Itu namanya as-sharib, yang memalingkannya. Dia baca Fatihah, dia baca Qul Huwallahu
emang dia udah biasa setiap pagi sore zikir pagi sore itu ada ayat-ayat Al-Qur'an diniatin buat zikir, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Niat zikir. Boleh itu. Itu enggak apa-apa. Jadi maka sesungguhnya dia itu la yusamma Qur'anan, tidak dinamai Al-Qur'an inda sarifi, ketika ada yang memalingkan. Enggak apa-apa. Itu yang memalingkan niat itu. Niat buat zikir. Illa bil qasdi, kecuali dengan maksud, maksud baca Qur'an, nah itu yang haram. Wa amma inda anami sarifi fa yusamma Qur'anan walau bila qasdin. Adapun ketika tidak ada yang memalingkan, dia baca Qur'an, enggak ada niat zikir, enggak ada niat apa gitu ya. Fa yusamma Qur'anan, maka dia dinamai Al-Qur'an. Walau bila qasdin, sekalipun dengan tanpa maksud. Ya, tanpa maksud baca Qur'an, tapi enggak ada yang memalingkan. Maksud dia apa itu? Nah, itu namanya termasuk Qur'an. Haram dia baca kalau dia lagi junub. Lagi junub nih. Ya, bukan enggak punya wudu. Kalau enggak punya wudu baca Qur'an boleh, pegang yang enggak boleh. Assalamualaikum yang berjuang atau mengkibar terutama yang bertuju bahwa bacaannya itu sunnah. Yang mengaku bacaannya sunnah, hanya timah. Jadi bacaannya sunnah, dia jenuh, nah itu problemnya. Kecuali kalau bacaannya wajib. Bismillah, tidak karena kewajiban. Ayat halnya sesuatu apabila ada dia itu wajib. Dia lagi junub, baca Fatihah wajib tuh. Sama tidak bila sholat juga pakai di tempat ini. Walaupun komen ayat sila mengkiraan dan kola ayat lakuk masalah. Bila-bila lain halnya mak sesuatu tidak karena apabila ada bacaannya itu wajib dan wajib. Nah, kalau bacaannya wajib, ini enggak apa-apa. Orang lagi junub baca Al-Qur'an. Sama pun sama saja dia salat, sama saja dia itu di dalam salat. Contoh di dalam salat, kabar ini tawallu ini seperti orang yang tidak mempunyai alat bersuci, dua alat bersuci. Dia kagak bisa wudu, kagak bisa umpamanya dia lagi di rumah sakit. Ya. Dia di rumah sakit, di opnam. Ya kiri kanan selama lalu wajib dan bayar dulu. Wajib, kenapa? Akangnya masih ada. Sepanjang akangnya masih ada, kewajiban sholat masih ada. Wajib dia sholat, tayamum kagak bisa, wudhu juga kagak bisa, apalagi. Tapi wajib sholat masih terus berjalan. Sholatnya bagaimana? Dihormatil waktu. Ini orang namanya Fahidut Tuhal Baik. Karena enggak ada wudhu, enggak ada tayamum. Maka, kemudian orang ini dalam kondisi junub. Beda orangnya enggak junub ya. Jadi yang sebenarnya ini, yang sampai salah, yang sampai salah paham. Dia dalam kondisi junub waktu itu. Jadi habis gaul sama istri, habis gaul. Langsung lupuk-lupuk. Habis gaul sama istri, enggak sempat mandi lagi, keburu sakit. Keburu sakit, langsung masuk sakit. Enggak sempat mandi dulu. Maka dia dimasukkan di rumah sakit. Selang kiri kanan. Selang kiri kanan.
tapi dia masih dalam keadaan itu masih sadar dia, maka dia ini kan kagak bisa bodoh, kagak bisa ya, tapi tetap wajib sholat, maka sholat yang namanya dihormatil waktu, maka nanti dia yang wajib dia baca hanya Fatihah, surah jangan dibaca. Nah, kecuali dia gak junub ya, kecuali dia gak junub, dia pada kondisi junub, dia masuk rumah sakit ya, masuk rumah sakit itu selang kiri kanannya atau apa begitu, sehingga membuat dia gak bisa bertayamum, gak bisa berwudu ya. Maka yang kondisi seperti ini dia tetap wajib sholat, namanya sholatnya dihormati waktu ya, tapi dia tetap dia boleh baca surah di samping Fatihah. Kenapa? Karena dia bukan junub atas kecil, paham ya? Ya, jadi ada fakir-fakir lain di junub pada al-hadas sirrasullah. Jadi beda kan? Pada faktor maka tidak ada perbedaan baina ayat silam kiraatan di antara bahwa dia bermaksud membaca Al-Quran wa ayat di Al-Quran dan bahwa dia memakan saja baca Al-Quran. Tidak ada perbedaan di situ. Tetap ya, dia ya, wajib baca Al-Quran. Dia tidak boleh baca surah. Fatahatul Qur'an, maka adalah yang menjadi Qur'an. Menjadi Qur'an, Qur'an itu indah berkati ketika utamanya wujud sholat, gimana ini? Karena wajib sholat atasnya. Bala yuktamarul mani'u, maka tidak dianggap mani'u di situ. Mana mani'nya? Wa'wal janabati itu junub, menghalangi namanya junub. Namanya hukum wajib, ada mani'u, ada syarat, ada sebab. Ada mani di situ. Itu maninya, namanya junub. Ini yang ada penghalang itu terjadi wajib. Dia wajib salat. Yang kedua, al-kharija atau di luar sholat. Tadi kan dikatakan di dalam sholat. Tadi dikatakan maksudnya bacanya itu ya, bacanya sunat ya, anak lainnya apabila dia wajib bacanya, bacanya wajib maka dia ya nggak apa-apa baca Fatihah, baca Al-Quran itu Fatihah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Di luar sholat contohnya kaan nazar, seperti dia bernazar ayat surat Yasin untuk membaca surat Yasin masalah apa di waktu kata di waktu anu waktu demikian karena kita di kalau waktu juruman maka ada dia pada waktu itu yang dia berasa untuk baca Yasin dia dalam keadaan junub fakidan atau lain fakidan itu lain dalam keadaan tidak mempunyai dua alat bersuci, enggak bisa umur, enggak bisa nah ya fa'in nahu, maka sesungguhnya dia yang baca surah Yasin tunjukkan wajib li darurat karena darurat nih dia pernah azar. Jadi nazar itu suatu janji yang dia ucapkan lewat mulutnya. Jadi nazar itu akan ditulis nazar itu ya akan ditulis nazar kalau dia ucapkan mulut. Kalau dia mengucapkan mulut maka di hati belum. Kalau dia sudah ucapkan mulut wajib dia laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan dosa. Dia bernazar
Jadi kita jangan sampai kita mengingkari janji apa yang kita sudah berjanji, tepati janji kita. Nanti kalau kita enggak tepati, aku jangan apa-apa. Tepati janji kita. Jadi ini orang bernasihat untuk pakai suruh Yasin. Pada waktu kami ternyata pada waktu itu yang dijanjikan dia jeruk. Nah, jeruknya kata punya dua alat bersuci. Nggak bisa wudhu, nggak bisa. Kayak mau nyolong masuk rumah sakit kali ini. Maka orang ini yang kerobat, tapi mau yang kerobat. Ya baca itu suruh Yasin. Ujuban pangkalannya wajib. Ini bukan dalam sholat yang diwakali Lidjolulah dikandalulah darulah lakin akan nanti mikos di Quran dengan maksud Al-Quran. Ini maksudnya aku baca ini lapangkan. Lalu lapangkan tidak lupa. Artinya dia tidak mengatakan begitu aja. Emang maksudnya baca Quran. Walaupun mata ini tidak karena bukan nasar paling sederhana adalah kalau Fatihah maka tidak ada pikiran itu membaca Yasin kalau Fatihah seperti Fatihah pintu yang dari setiap jalan jadi beda dengan Yasin Fatihah yang sebenarnya ini Yasin sama Fatihah beda